Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Kang Ujang. Iya Bun, Dit, Adel. Kita ngagetin Kang Ujang ya? Enggak kok Bun, cuma lagi ngelamun. Ngelamunin apa sih Kang Ujang? Gak ada bakso telurnya Kang, bakso uratnya ada gak? Saya jualnya bakso polosan saja. Bakso polosnya Kang Ujang? Enak banget teman-teman. Tapi sayang kalau baksonya nggak komplit. Adain bakso telur sama urat, biar lebih oke. Nah, kebetulan Kang. Habis jualan nanti, Kang Ujang bisa nggak ke rumah saya? Bisa tuh Bun, bisa. Ini telur pesenannya Bunda. Terima kasih ya Bang Sopo. Ini teh, kita mau apaan Bun? Kalau dilihat-lihat mah, bahan-bahan seperti ini pasti mau bikin bakso. Memang saya mau bikin bakso, Kang Ujang. Bakso! Ucup mau dong bantuin. Adit juga, Bun. Sopo boleh nggak ikut bantuin, Bunda? Boleh, semua boleh kok bantuin. Kang Ujang mau kan bantuin saya? Kang Ujang kan pasti lebih jago bikin baksonya. Ayo Kang Ujang, kita bikin bakso. Ayo Dit. Pertama-tama teh, siapin tepung kanjinya. Nah, terus bawang merah. Ini bawang merahnya Kang Ujang. Bawang putih, lada, sakitu. Bawang putih sama ladanya siap nih Kang Ujang. Tepung kanjinya mana ya Kang? Kok nggak ada? Tadi ada di meja. Masya Allah, Adel. Ya ampun Adel, jangan dimainin tepungnya. Itu kan buat bikin bakso. Adel, jangan. Adel. Tah, ini buat Adit. Ini buat Ucup. Yang ini Bang Sopo. Nah, yang ini buat Adel. Kalau itu telur buat apa, Bun? Kita coba bikin bakso telur dan bakso urat. Jadi kalau ada pelanggan Kang Ujang yang mau pesen, nggak kecewa kayak tadi. Eleh-eleh, Bunda Teh. Bisa wae. Nggak ada salahnya mencoba, Kang. Siapa tahu nanti pelanggan bakso Kang Ujang makin banyak. Iya, atuh Bun. Semangat. Ayolah, Kang Ujang tunjukin cara buat baksonya. Baksonya jadi. Ucup udah lapar nih. Kita kan harus makan kalau kita lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Iya, Cup. Tapi sabar ya. Orang sabar disayang Allah, Cup. Nah, tuh Adel aja sabar. Ini dia, bakso inovasi baru matang. Dijamin, rasanya mantap. Wah, sok atuh dicobain, gimana rasanya? Enak banget bakso telurnya Kang Ujang. Ucup suka banget. Ucup abisin ya, boleh nambah ya nanti. Bakso uratnya juga Bun. Enak banget. Sopo suka dua-duanya, Kang Ujang, Bunda. Alhamdulillah. Sukses kayaknya Kang Ujang, bakso percobaan kita. Iya, Bun. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini aroma bakso yang luar biasa. Nikmat ini pasti, Di. Ya, Bang. Bakso Adit udah habis. Waduh. Ucup juga, Bang. Habisnya enak banget sih baksonya. Kalau enak itu kan pasti dimakan semua, Bang. Kalau nggak dimakan, mubazir. Sayang, Bang. Allah nggak suka kalau kita buang-buang makanan. Kalau nggak percaya... Wes. Iya, Cup.
kamu tuh nyisain bakso ndak buat aku? Eh, ngomongnya panjang banget lagi bikin tambah lapar aja nih lo. Wes. Ini sopo ini? Ini mesti. Lah kok habis juga toh, eh? Yang sabar ya, Bos. Gila. Walah, Del. Masa Bang Jarwo cuma dikasih kuah doang nih lo. Eh, tega banget toh nih. Aduh. Jangan manyun, Bang Jarwo. Ini masih ada kok baksonya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Bu, terima kasih. Bunda ini emang baik banget. Sama-sama Bang Jarwo. Tapi itu baksonya, ya maklum ya Bang, sisa. Aduh. Lah kok ini baksonya gepeng-gepeng gini loh. Gimana tuh Bun? Lega. Ya maklum aja, ada yang bikin Bang. Aduh, ya pantas nih kalau gini. Wes. Yang penting kan rasanya Bang. Bismillahirrahmanirrahim nih. Ini enak banget Masya Allah. Ini, waduh, gak nyangka loh. Baksonya gepeng padahal, tapi kok rasanya tuh mantap bisa. Ngeri. Makanya, jangan lihat bentuknya Bang. Yang penting rasanya. Aha, Bun. Saya teh jadi terinspirasi sama bakso buatan Adel. Bagaimana kalau bakso ini dikasih nama bakso gepeng? Setuju, Kang. Bisa jadi menu baru di warung baksonya Kang Ujang nih. Berkat Adel ya. Adel hebat. Makasih, Adel. Adel udah bikin warung bakso Kang Ujang jadi kekinian. Menu barunya nggak cuma bakso telur, bakso urat, tapi ada bakso gepeng juga. Keren pokoknya, Ma. Iya, Adel suka ya tadi baksonya.